Halo guys, kembali lagi di channel Tokole Arit. Hari ini kita akan review barang. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Tokole Arit. Oke, langsung saja kita check it out. Halo guys, ini adalah long cam atau penyaring kopi. Oke, dia berbahasa Cina karena dia berasal dari Cina mungkin barangnya. Terus kita review. Jadi untuk kalian yang punya kopi di rumah agar bisa merasakan kopi tanpa ampas ataupun bisa mengurangi ampas, bisa menggunakan alat ini, 1-2 cups. Oke, seperti ini bagian bawahnya ada lubang-lubang kecil untuk penyaring. Maaf guys, di dalamnya ada penyaring lagi. Jadi saringannya itu 2 seperti ini. Jadi jika ada kopi langsung bisa langsung ditaruh di sini atau dituang di sini. Dan jika punya kopi yang kopi asli dari yang bisa diperas, taruh di situ kopinya dulu terus kita peras begini. Oke, seperti itu. Dia bahannya stainless atau aluminium. Oke. Jadi dia sangat bagus dan tidak mempunyai bau. Jadi aman. Oke. Langsung saja kita coba. Di sini saya punya gelas. Pastikan gelasnya ukurannya pas ya, guys. Kita akan seperti ini. Dia pas seperti ini. Oke. Karena saya tidak mempunyai kopi, jadi saya sudah menyiram kopi duluan. Kopi yang cukup banyak ampasnya guys ya, jadi ampasnya cukup banyak. Oke, coba ini ampasnya ya guys. Oke, coba saja kita tuang guys ya. Dia memiliki 2 saringan. Guys, jadi dia menyaring guys seperti ini. Kita lihat guys ya, nah, itu kan ada ampasnya. Oke, jadi seperti itu guys cara bekerja alat ini. Jadi kita bisa menikmati kopi yang tidak terlalu banyak ampas bagi kalian yang penikmat kopi tidak suka dengan banyak ampas. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan penyaring ini, langsung saja datang ke Tokole Arit, toko yang menjual berbagai macam barang-barang serbaguna. Oke, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.